Selamat siang buat Bapak Ibu guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Priyanka Sosia Prangilangin. Saya duduk di kelas 1. Di sini saya akan membuat tugas keadilan berkarya. Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru, perkenalkan nama saya Otaviana Anjula Guru Sembiring. Saya dari kelas 7. Di sini saya mau melakukan tugas keterampilan tugas prakarya. Sebelum kami memulainya, terlebih dahulu kami memberi salam. Salam SFD. Semangat Fraternitas Ina. Cara membuat tumis bayam. Rancangan. Di sini kami akan menulis rancangan sajian makanan berbahan dasar sayur yang pernah kami olah, yaitu tumis sayur bayam. Cabai, bawang putih, bawang merah, garam, penyedap rasa, air, minyak goreng, dan tomat. 2. Persiapan. Pertama-tama, kami mencuci bahan-bahan yang sudah ditentukan seperti sayur bayam, bawang, cabai. Setelah itu, potong-potong sayur bayam dan cabai dan bawang. 3. Alat. Pisau, mangkok ukuran sedang, gas, kuali, dan sendok gorengan. Setelah itu kita mandikan kompornya. Dalam menggabungkan yang belajar.
Ya. Iya, iya, iya. Di mana? Di sini. Yang kami gunakan adalah kompor gas. Penggunaan kompor gas adalah supaya mempercepat pekerjaan kita.